Alhamdulillah, pertama saya bisa ambil kualifikasi ke Jarum. Terus persiapan lawan Wisnu kan kita dulu pernah satu klub ya sama Wisnu. Ya dari situ saya tahu lawan dia. Terus saya lebih yakin di fisik saya lebih kuat daripada Wisnu. Sebelumnya pernah ketemu? Sering. Yeah.
kesiapan tubuhnya juga untuk menghadapi pertandingan, dan dari sisi berpikir itu saya akan tanamkan bahwa yang terpenting dalam pertandingan bulu tangkis itu kita harus kembali ke basic. Intinya setiap pukulan kita masuk itu yang paling basic. Kemudian kita bisa megang poin demi poin yang tepat. Itu kan sesuatu yang persiapan dasar secara teknis. Tapi saya rasa kemampuan teknik dan pengalaman-pengalaman yang pemain kita miliki, saya rasa cara berpikir seperti itu yang kembali ke basic, saya rasa cukup efektif untuk bisa dilakukan. Kok sebenarnya puas gak? Secara keseluruhan, secara umum, saya dibilang boleh cukup puas. Tapi ada beberapa pemain yang memang penampilannya kurang maksimal. Tapi dari hari ke hari itu saya ada perbaikan. Tahu ini kan pertandingan berbu. Untuk melawan supporter fan, musika pun saya lihat juga tidak menunjukkan dengan baik. Jadi hasilnya seperti itu kan tidak bisa kita jadikan analogi atau perbandingan itu susunannya besok. Saya rasa susunan tim mereka hari ini lebih mewakili yang bisa mereka turunkan untuk besok. Bukannya yang melawan supporter fan. Sesuatu yang lebih memuaskan daripada